Oke. Okay. Wait. Roll entry 2 and end. Oke. Okay. Halo, saya Brenda, saya perwakilan dari hype.id. Hari ini kita lagi ada event. Ini event kita yang udah ke 10 kali. Mungkin temanya throwback to 80s 90s. Kita mulai di tanggal 29 sampai 31 Juli. Terus minggu depan tanggal 5 sampai 7 Agustus juga kita masih ada dengan tema yang sama. Kenapa kita mengusung tema throwback to 80s 90s? Karena target market kita sendiri kebanyakan umurnya 20 sampai 30 tahun, anak-anak muda, which is mereka lahir di tahun 80 sampai 90. Jadi kita bikin tema ini juga biar mereka yang suka datang ke sini bisa sekalian nostalgia, karena di dalam kita juga banyak dekoran-dekoran kayak gitu. Kayak ini ada Pac-Man. Mungkin kalau yang 89 tahun lu pasti tahu banget sih Pac-Man. Terus juga ada Super Mario, terus ada Pokemon juga yang lagi ngetrend sekarang. Terus selain itu juga kalau penasaran Hype ID itu apa sih? Hype ID sendiri kita bazar. Tapi kalau cuma dibilang bazar aja sebenarnya kita lebih dari bazar. Tapi kita di sini banyak fasilitas-fasilitas yang bazar-bazar lain itu nggak punya. Contohnya kayak kita punya kids area. Itu untuk mama-mama yang bawa anaknya biar nggak pusing nih mau bawa anaknya kemana, kita kasih kids area. Terus untuk anak muda dan orang tua, kita juga ada lapangan basket. Lapangannya juga nggak cuma sekedar main basket, bisa main kasti, badminton, dan sebagainya. Dan sekarang ini lapangan basketnya kita pasangin layar tancap. Jadi sesuai banget sama 80-90-an, dimana layar tancap tuh lagi hits banget. Dan yang kita sell juga film-film 80-90-an. Pokoknya semuanya untuk 2 minggu ini serba 80-90-an. Jadi buat kalian yang kangen banget nih sama masa kecilnya dulu, bisa langsung datang aja ke Hype ID. Kita ada di Pantai Indah Kapuk, nomor 1. Kalau kalian naik Tol Jor, kita turun Tol Jor ada di sebelah kiri. Kita di sebelumnya sekolah besar. Terus kalau yang kangen juga mau jajan cemilan-cemilan zaman dulu, juga di sini ada yang jual. Thank you.